sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji keterima kerja, Pak. Pak, Haji lulus, Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Makanya masyhur ya dalam guyonan orang-orang sufi itu masyhur. Saqiq al-Balkhi itu murid yang cerdas. Dia orang kaya raya. Singkat cerita, dia itu pedagang sukses. Ketika di tengah padang pasir ketemu ada burung, itu patah sayapnya satu, patah kakinya satu. Terus burung yang sudah lemah ini ada beberapa burung yang menangkap belalang, kemudian dikasihkan sama burung yang cacat. Singkat cerita, yang cacat tadi tetap bisa makan. Si Saqiq al-Balkhi terus punya kesimpulan, gak ada gunanya jadi pedagang kaya, ternyata orang lemah pun tetap dapat rezeki. Intinya burung tadi tetap mendapat rezeki meskipun patah sayapnya. Sebenarnya rezeki yono. Dia terus memutuskan mau jadi orang sufi, tidak pedagang lagi. Padahal dulu ketika dia jadi pedagang sukses, dia donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Terkenal itu Ibrahim bin Adham. Benar roh itu banget. Itu tokoh sufi terkenalnya Ibrahim bin Adham. Setelah matur, ya guru, saya memutuskan jadi orang sufi. Gak ada gunanya saya nyari uang banyak. Ternyata yang makhluk yang lemah pun dapat rezeki. Saya iktibar. Mana nih iktibar tuh ngambil kesimpulan dari kejadian ini betapa orang makhluk yang gak bisa ikhtiar pun bisa dapat apa? Rezeki. Gue gurunya diguyu-guyu. Dia gue iktibar be manuk sing dikai mangan. Gue jempor lah iso mangan. Gih ya guru. Goblok-goblok. Bu cakup. Lima adalah tak tabiru anta bilmut yang maksudnya. Kenapa kamu ngidolakan yang dikasih makan? Kok orang idolakan yang memberi makan? Ngaji lho dong, dong. Al-Yadul Ulya, Khairul Malay Hadis. Iktibar Pak Ambek sing digai. Susah ya apa sih iktibar Ambek sing ngegai. Mesti ini gue hebat sing ngegai. Bersosial tinggi. Aku apa yang niru sing tukang ngegai. Ini kan contoh. Ada orang yang cara berpikir niru sing digai. Jadilah makhluk-makhluk pasien. Paham ya? Tapi cari bro, lalu apa kowe kok itibar mek sing dikai mangan. Lah padha-padha itibar atuk sing manuk ngekeki mangan. Wong Nabi dawuh al-yadul mulya khairun minal yadis sufla, sing ngekeki luwih mulya timbang sing semenjak itu tobat anta ustazi hak panjenengan dan guru kula tenan. Jadi wong kadang itibar salah alamat. Kowe makmum amen ngenteni imam sak barbare. Padahal imam wis bar. Mbok enteni apane wis ora imam. Tapi ngendekne rong salam kedua sebagai salam penyempurna ya pantes dinteni wong piye-piye urung sempurna. Nah, khilaf-khilaf di zaman akhir itu mirip-mirip seperti ini. Maka kita ada boleh terlalu percaya nopo. Apalagi ngambil sikap nopo ekstrim. Nah, begitu zaman Nabi jihad itu kabeh ekstrim. Sampai nek rasane rawani mati disebut munafik. Tengah-tengah perang kok mulai disebut munafik. Mergo bela Nabi jelas bener, jelas hake, musuhnya jelas. Nah, itu pembeda antara jihad zaman Nabi dan zaman sekarang. Misalnya kados kula, kadang mek ngubal lagi ora cocok. Wong kok pidato, ngapain nerang no hukum kok nganggo podium teh akeh nganggo MC. Apa pernah Nabi pidato, ngapain ngaji Abu Hurairah ngomong apa itu khasanah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin enggak ada acara ngaji zaman Nabi seperti itu. Enggak jawab. Tidak mungkin. Tapi kayak gede yang singgawa siar Islam yang mubalik. Singgawa rame di dunia yang mubalik. Bibi Islam itu siar. Itu rame-rame mana? Ya sudah kita terima. Tapi aja mau cocokin. Apa cocokin? Lalu ngapain terang dosa aja terang mesti bener. Kok podium? Sound system? MC? Macam-macam. Ya anak dakwah nanti di ngono rayu ora efektif. Jadi misalnya itu ceritanya. Di sana ada aliran sesat. Bikinkan saya podium, siapkan MC, salam template, nanti saya ke sana bidas. Kira-kira menyelesaikan masalah enggak? Enggak. Tapi kayak gede balik itu sombong sing gowo siare Islam. Dukung ya geblek. Ya terus dia kesira dia biasa. Nah sing payu ben payu kok agak payu dhewe. Ya yes, biasa wae ora usah disikapi karena ndak jelas. Dan saya mohon sekali zaman akhir itu perkhilafan itu seperti itu. Ra'yu naswa bun yahtamil khata wa ra'yu ka khata bun yahtamil khata. Jadi pendapat saya taruhan dasarnya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu salah tapi ya mungkin. Itu khilaf zaman Nabi. Nabi mesti bener ya.
wong kafir mesti salah. Itu eling-eling.